Ya, kalau tuan-tuan nak, gaib. Gaib tu orang tak nampak, bukan kata tuan-tuan menghilang gitu. Tuan ada kat situ, mana ada boleh menghilang. Ada orang kata boleh tembus dinding. Mana ada boleh tembus dinding. Tu tak nampak, tak nampak tu sebab nama tu orang tak nampak dengan sebab amalan itu. Sebagaimana Nabi baca amalan, waja'alna min baini aydihim sadda. Yang ni dah lama dah tahu kan. Tapi dengan makna ayat itu berkebetulan dengan makna ayat itu ialah mendidik kita. Maka kalau kita baca ayat itu, insya-Allah dia berfungsi sedemikian. Itulah Al-Quranul Karim. Itu yang saya kata, siapa-siapa orang perempuan yang ingin kulitnya lembut, maka dia boleh amal ayat tadi dengan niatnya terapi kulit. Ya, tapi selepas lembut tu jangan tak sembahyang pula. Ada sibuk dengan kulit yang lembut. Tuan-tuan tak apalah, tu sedikit tambahan. Itu dikatakan oleh ulama. Jadi walau bagaimanapun tuan-tuan sekalian, saya hurai sedikit di sininya berkaitan dengan apa yang kita baca tadi. Al-Imam Badruddin Ya Muhammad bin Abdullah Az-Zarkashi rahimahullah taala berkata Al-Quran dinamakan al-mutasyarih, yang bermaksud persamaan isi kandungannya antara satu dengan yang lain tentang benarnya dan indahnya. Ya Quran tuan-tuan, ayat pertama dan ayat terakhir, ayat 6000 ayat berapa sekalipun, ia adalah benar. Tidak ada satu ayat Quran ini tidak ada persamaannya dari segi kebenaran. Semua adalah benar. Yang kedua dari segi indah bahasanya. Ya. Ada Quran yang akhir hurufnya dengan nun. Ya Ar-Rahman, Allamal Quran, Khalaqal Insan, Allamahul Bayan. Ada huruf yang berakhir dengan sin. Qul a'udzu binnas, malikin nas, ilahin nas. Tapi Quran bukan puisi. Quran bukan syair. Quran adalah kalam Allah. Tapi dari segi bahasanya telah indah. Cuma mungkin saya dengan tuan-tuan tak cukup dari segi ilmu alat. Ya, sebab Quran ni setiap apa yang berkaitan dengan Quran nak kena ada ilmu. Nak baca Quran kena ada ilmu tajwid. Tak ada ilmu tajwid tak boleh baca Quran. Nak faham Quran nak kena ada ilmu bahasa Arab. Tak pandai bahasa Arab tak boleh faham Quran. Itu baru nak faham. Kalau nak tafsir, nak hurai, kena ada ilmu tafsir, ulumul Quran. Itu kalau nak tafsir, kalau nak keluarkan hukum, nak keluarkan hukum nak kena ajar, nak kena belajar ilmu usul fiqh, qawaid fiqh. Ha, tuan-tuan ni. Maka seluruh ilmu, kalau nak faham bahasa, kena mengajilah ilmu balaghah. Ya, kerana balaghah Quran, bahasa Quran terlalu indah untuk kita hurai. Ha, ya, wallahu a'lam. Baik, saya seterusnya kita ni tuan-tuan dia mungkin sebulan lagi khatam lah buku kita ni lah. Dah lama ni mengaji ni, tahun lepas lagi ni tak khatam-khatam ni. Baik, yang ke-39 As-Sidqu. Al-Quran dinamakan As-Sidqu. Apa makna As-Sidqu? Sebuah kitab yang benar. Mana dalilnya? Dalam surah Az-Zumar ayat 33. A'udzubillahi minasyaitanirrajim walladzina ja'a bis-sidq. Walladzina, dan nyatalah bahawa dialah yang ja'a bis-sidqi, yang telah datang. Siapa dia? Iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Ja'a, yang telah datang bersama dengan kedatangan Nabi itu, baginda membawa bisidqi, sebuah kitab yang penuh dengan kebenaran. Di antara kebenaran itu ialah kebenaran tauhid dan kebenaran hukum hakam agama yang terkandung di dalam Al-Quran. Wa saddaqa bihi, dan pengikut-pengikut Nabi, iaitu umat-umat Nabi dan sahabat-sahabat Nabi, mengakui kebenarannya, iaitu Al-Quran tadi. Bagaimana mereka mengakui kebenaran Al-Quran? Dengan mematuhi hukum Al-Quran itu. Ulaika, mereka itulah humul muttaqun, orang-orang yang bertakwa. Dia kata ni dalil cukup jelas dalam surah Zumar ayat 33. Nabi hadir dalam kehidupan kita. Nabi bawa kebenaran, dan kebenaran itu iaitu Al-Quran yang terkandung tauhid, yang terkandung segala hukum hakam agama, dan dibenarkan pula oleh sahabat Nabi, dibenarkan oleh pengikut-pengikut Nabi, umat-umat Nabi Muhammad. Bagaimana kita membenarkan? Kalau ditulis dalam kitab ini, kita membenarkan dengan cara mematuhi hukum Al-Quran. Selama mana kita tidak mematuhi hukum hakam Quran, ya, di sana ada halalnya, ada haramnya, ada dosa dan sebagainya, kita tidak dianggap membenarkan Quran, walaupun mulut kita mengatakan kita membenarkan Quran. Jadi tuan-tuan ya, maka hukum Al-Quran itu benar, ajaran Quran itu benar, suruhan dan larangan Quran itu benar. Selain daripada Quran tidak benar. Ya, hukum hakam yang ada ni hukum hakam yang tidak benar. Dalam bahasa kita ni ialah hukum tu bahasa Arab. Bahasa Malaysia ni undang-undang. Ya, undang-undang Malaysia yang ada hari ini, undang-undang di negara mana pun yang ada hari ini, yang tidak bersumberkan daripada sebuah kitab yang benar, Al-Quran yang benar, maka undang-undang yang ada adalah tidak benar. Ya, nak guna bahasa apa, tu terpulang lah. Ya, tapi undang tu tidak benar. Mana bukti tidak benar? Buktinya ialah undang-undang yang ada ini tidak mampu menyelesaikan masalah yang ada. Masalah curi tak selesai. Masalah rogoh tak selesai, masalah rasuah tak selesai, masalah tipu tak selesai. Adakah benda yang selesai dengan undang-undang yang ada ni? Kau tak pernah fikir? Diam aja.
Tak ada lah tuan-tuan. Kenapa? Selama mana manusia tak kembali kepada undang-undang Allah yang benar, maka tidak akan selesai. Kalau selesai pun di muka dunia, Allah umban akhirat ke dalam neraka. Ya, karena tidak akan mampu menyelesaikan. Malam ada cerita. Ustaz, tolong salah ajak sikit. Salah ajak apa? Dia ada orang pinjam duit saya. Kemudian, dia dua ni dengan lawyer dia, dua-dua menipu. Ni yang menipu lah tuan, yang lawyer betul. Okey, nanti ustaz saya lawyer. Ya, ya lawyer yang baik tu baik. Tuan-tuan yang menipu tu menipu juga. Biasa lah tuan-tuan. Jadi pengamal undang-undang pun menipu juga. Gitu. Tak apalah, biasa lah. Macam polis lah tuan-tuan. Dia yang menjaga undang-undang. Tapi ada juga polis yang terima rasuah. Ya, biasalah tuan-tuan. Ya ke biasa? Itulah. Sebab tu lah tanpa hidup dengan Al-Quran. Sama lah ustaz pun tuan-tuan. Ada juga ustaz menipu lah. Ada? Ada. Ada juga tuan-tuan sikit. Ya. Bawa orang pergi umrah. Kemudian ambil duit. Kemudian tak ke mana pergi dia. Rupanya bukan ustaz. Baru nak start. Wa'iyazubillah, kita minta jauh tuan-tuan sekalian, dia anak cucu kita yang jadi lawyer yang baik-baiklah, yang jadi engineer-engineer baiklah, jadi usaha-usaha yang baiklah, jadi orang biasa pun tuan-tuan yang baiklah. Kenapa? Tapi pada ukuran baik, mana ukuran baik itu ialah biar mana dia hidup dengan benar, dia bercakap dengan benar. Bagaimana nak tahu dia hidup dan bercakap dengan benar, tindak tanduk dia benar? Bila mana dia merujuk pada Quran, maka Quran itu benar. Selain pada Quran itu tidak benar. Okey tuan-tuan, dia huraikan gini baru cepat khatam lah. Saya yakin tuan-tuan faham, insyaAllah. Moga-moga cuma satu benda lagi lah. Harap-harap saya dengan tuan-tuan dan anak cucu kita tidak lalai daripada kebenaran Al-Quran. Ya, dan sentiasa beramal, membaca Quran, beramal dengan Quran. Dan minta sangatlah Allah permudahkan saya dengan tuan-tuan dan anak cucu kita hidup dengan kebenaran Al-Quran. Ya, gitulah. Baik, kemudian yang ke-40. Al-Adlu. Al-Adlu. Quran ini sebuah kitab yang mengandungi keadilan. Watammat kalimatu rabbik sidqan wa adlan. Watammat, dan telah sempurnalah kalimatu rabbik, kalimah Tuhan kamu. Ya, wahai Nabi Muhammad. Apakah kalimah Allah? Al-Quran, kalam Allah. Bagaimana kesempurnaan itu? Dari sudut mana? Al-Quran itu kesempurnaannya di segi meliputi hukum-hukum dan janji-janjinya. Sidqan, dengan benar. Wa adlan, dan adil. Benar yang kita dah baca tadi. Quran ini bukan setakat benar. Al-Adlu, Quran ini adalah adil. La mubaddil li kalimati. La mubaddil, tiada sesiapa pun yang dapat mengubah li kalimati, suatu pun daripada kalimah-kalimah Allah yang benar itu dan adil itu. Wa huwa, dan dialah Allah As-Sami' yang maha mendengar, Al-Alim, maha mengetahui. Jadi Imam Badruddin mengatakan Al-Quran itu dinamakan Al-Adlu, yang bermaksud adil. Bila mana berbicara tentang adil, maka ianya merujuk kepada keputusan atau hukum yang telah ditetapkan oleh Al-Quran. Mana tahu dia adil? Tengok keputusan dia. Tuan ada dua isteri contohnya kan? Bagaimana tuan buat keputusan terhadap keuangannya, kasih sayangnya, keputusan yang telah ditentukan terhadap isteri pertama, isteri kedua? Betul ya? Ke tak ada contoh ni tak kena? Kenapa pula keluar contoh ni pula usah? Tak ada kata tuan, tu biasa orang sekarang ni duduk gairah nak kahwin dua. Kahwin je lah. Tapi ada ketetapan. Ada keputusan yang kena buat. Bagaimana keputusan itu? Bukan nak cerita apa sangat, nak ceritanya biasa, bagaimana sebut adil. Tengok keputusan. Tengok hukum yang dibuat. Jadi kalau hukum yang dibuat itu merujuk pada Quran, maka ia adalah adil. Tapi selain daripada Quran itu adalah zalim. Kerana Al-Quran adil lawannya zalim. Jadi hukum hakam yang tidak rujuk pada Quran adalah hukum hakam yang zalim. Orang itu zalim dan orang itu menzalimi orang lain. Dua perkara atas diri dia. Ya, kalau dia hakim, dahlah dia hakim yang zalim. Dia menghukum seorang dan dia menzalimi orang itu. Ya, wa'iyazubillah. Allah, susah juga dengan dunia yang kita ada ni tuan-tuan. Kadang-kadang kita terperangkap. Ya, hakim lah duduk situ. Kerana kelayakan dia. Dah, kelayakan. Tapi kalau dia duduk situ, bagaimana dia mau? Dia kena cukup hati-hatilah. Kalau tidak, dia akan mencabar hukum Allah. Bagaimana dia nak jawab depan Allah? Tapi nak kena berhenti. Kalau berhenti, orang lain duduk situ lebih kurang juga lah. Baik dia yang faham ini, maka bukan sesuatu yang termampu bagi dia. Itulah tuan-tuan. Mungkin ada tuan-tuan ni bekas-bekas hakim kan? Yang tuan-tuan buat keputusan sebelum ni, macam mana tuan-tuan nak jawab akhirat? Tambah-tambah keputusan tu dah ada dalam Quran, tuan-tuan ubah balik keputusan itu. Subhanallah, tuan-tuan tak jawab apa akhirat. Ya hakim tu lah, kita tak ada masalah, tak perlu fikir.
dia kena fikir juga. Kalau boleh jawab ke syurga, tak boleh jawab Allahumma neraka. Ya, kenapa? Kerana telah mengubah keputusan yang telah diputus oleh Allah. Kerana Quran ini hukum. Apa mana hukum? Keputusan. Dia telah dijatuhkan hukuman. Satu keputusan ke atas diri dia. Allah, ya, moga-moga Allah ampunlah kita, tuan-tuan. Allah ampun masyarakat kita. Allah ampun, ya, duduk orang Islam seluruhnya, insyaAllah. Yang kita doa kepada Allah, Allah mafidana zunubana walulidina walijamil muslimina muslimat. Ya, moga-moga Allah ampun kita semua, insyaAllah. Allah, ya, dengan ini dapat dibuatkan satu kesimpulan bahawa semua hukum hakam yang dinyatakan dalam Al-Quran adalah adil untuk manusia. Sebaliknya, mana-mana hukum yang ditetapkan, diputuskan dan dilaksanakan dalam kehidupan manusia tidak merujuk kepada Al-Quranul Karim, ia tidak melaksanakan hukum Al-Quran, maka ia adalah hukum yang zalim. Zalim ni, tuan-tuan sekalian, dosa paling besar. Dosa, kalau tuan-tuan baca Quran, dosa ni dia banyak istilah dalam Quran, ya? Ada dosa disebut dalam Quran al-ismu, dosa. Ada dosa disebut dalam Quran al-zulmu, dosa. Zalim, dosa. Ada dosa disebut dalam Quran az-zunub, az-zambu, az-zunub. Okey? Ada dosa disebut dalam Quran apa lagi? Al-kadhib. Bohong, bohong dosa. Itu kata ulama istilah-istilah dosa. Tapi biasanya az-zunub, al-ithmu. Ada beberapa lagi. Tapi dalam senarai dosa ni kata ulama, yang paling kemuncak tinggi dosa itu adalah zalim. Kenapa? Kerana kata ulama, Allah ibaratkan syirik zalim. Inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya syirik ini satu kezaliman yang besar. Kenapa digunakan syirik itu zalim yang besar? Karena istilah zalim itu adalah merupakan satu gambaran dosa yang terlalu besar. Sebab itulah Allah dalam Quran mengatakan ada orang atau muka dunia ni bukan dia zalim, tapi sekadar dia cenderung sahaja kepada kezaliman. Fatamassakumun nar, api neraka akan sambar di akhirat nanti. Wala tarkanu, ni dah hafal ni ayat ni tuan-tuan banyak kali dah pun usap-usap kita baca. Wala tarkanu, jangan sekali-kali kamu cenderung ila ladzina zalamu, kepada orang yang zalim. Kamu cenderung nak bantu dia, cenderung nak sekadar-kadar cenderung kepada diri dia, bantu dia, pertahan dia, angkat dia, kata segala-galanya lah tuan-tuan sekalian. Fatamassakumun nar, api neraka akan sambar kamu, kata Allah. Ini sebab itulah tuan-tuan dia, moga-moga Allah bebaskan saya dengan tuan-tuan. Dan zalim ni pula ada zalim pada diri sendiri, ada pada zalim pada orang lain. Pelik tuan-tuan. Ya, mana ada orang zalim diri sendiri kalau kaya logiknya. Ini mesti yang tak waras ni. Tapi yang waras. Betul tak? Yang tak waras tu namanya gila. Yang gila tu dah tak dikira. Tapi yang zalim diri sendiri inilah yang waras. Ya? Tapi yang waras tapi zalimkan diri sendiri. Tak pelik ke tuan-tuan? Wallahualam. Begitulah ya. Baik, yang ke 41. Sikit lagi dah masa. Okey dah, 5 minit lagi dah. Dia sampai subuh lah kan? Ya? 40 minit? Oh, lama lagi. Dia tazkirah tak boleh lama, tuan-tuan. Yang ni, saya yakin tuan-tuan dah faham semua dah pun. Saya pun faham. Cuma mungkin bimbang-bimbang takut kita lupa. Itu je dah. Ya? Jadi yang dah faham tak perlu mengaji banyak. Betul tuan. Saya tak payah cerita, nanti panjang. Ingat nak cerita satu benda tapi tak payah cerita, bugi masa. Dia mengaji sekarang ni, tuan-tuan tak perlu cerita banyak. Kemudian ayat Quran yang saya bawa di situnya, tuan-tuan pun dah hafal juga ayat tu. Sama ada hukum tersebut hukum yang zalim, begitu jugalah orang yang melaksanakan hukum tersebut bukan orang yang zalim. Dia dua. Hukum tu hukum zalim kerana tak rujuk Quran. Yang menjatuhkan hukum tu, hakim tu, zalim lagi kerana dia melaksanakan hukum yang zalim. Kemudian dia menzalimi orang lain pula kerana dijatuhkan hukuman itu ke atas orang lain. Bukan orang tu terzalim. Berapa kali dia zalim? Subhanallah. Berapa kali dia? Dia laksanakan hukum zalim tu dah zalim dah. Zalim ke atas diri dia kerana dia melaksanakan hukum yang zalim. Kemudian dia putuskan hukuman pula, dia menzalimi orang lain pula. Habis semua dia tuan-tuan sekalian. Wa'iyazubillah. Allah, kita terperangkap dengan hukum barat. Terperangkap. Bahkan setengah tu bukan setakat terperangkap, berbangga-bangga pula dengan hukum barat. Sedangkan hukum barat ni tuan-tuan sekalian akan merosakkan akidah dia, merosakkan hidup dunia dan akhirat dia. Balik akhirat dia terhedih-hedih nak masuk syurga Allah. Di dunia dia lawan Allah, dia tukar hukum Allah.
dia bangga dengan hukum manusia. Tapi balik akhirat nak masuk syurga Allah. Syurga mana dia nak masuk? Allah mana nak bagikan dia? Macam kita lah tuan-tuan. Orang duduk di rumah kita. Dia langgar peraturan rumah kita. Dia duduk, bumi ni bumi Allah. Kan? Orang duduk rumah kita, menumpang rumah kita. Segala peraturan rumah kita dia langgar. Dia tak guna pakai. Dia guna pakai peraturan rumah orang lain letak dalam rumah kita. Boleh tuan? Tuan nak bagi duduk lagi? Ke bagi bilik? Bilik satu lagi? Kalau kita manusia biasa pun ada perasaan begitu. Orang khianat, kita bagi rumah, kita bagi segala perlengkapan dalam rumah, kita bagi bilik lagi tuan-tuan sekalian, kita bagi makan minum dan segala keperluannya, semua sekali kita tanggung. Tiba-tiba kita kata, jangan bilik, masuk bilik ini, ini bilik orang rumah kita, jangan masuk bilik ini, anak perempuan saya ada dalam ni. Ya, tuan sebagai tetamu ni, bilik tetamu ni, ruang tamu. Dia masuk tuan-tuan sekalian, kemudian dia tukar pula peraturan dia. Ha? Dia buat pula keputusan kat atas orang rumah kita. Yang dibuat keputusan itu adalah hamba Allah, milik Allah. Dia juga milik Allah. Tuan nak kata apa orang ni? Dia buat keputusan kat atas rumah kita, jangan pakai tuduh. Anak perempuan kita kata, ha, tuan tak sekian, ni orang apa ni? Agak-agak tuan nak buat apa kat dia? Agak-agak. Tuan boleh bayar kan? Wallah alam, yang terakhir, satu lagi. Tapi tengok masuk lah kan? Ya? Kita satu setengah baru zuhur kan? Saya alhamdulillah tuan-tuan sekalian, ya? Bukan kata alhamdulillah apa, saya insyaAllah takat mana saya boleh jaga masa tuan-tuan, hati dan jiwa tuan-tuan, ya? Saya berhati-hati, takut-takut. Ya, berapa ramai ustaz-ustaz yang mengajar menyebabkan patutnya dia ajar orang supaya orang jadi pandai, tapi dia mengguriskan hati orang, betul ya? Tuan-tuan terguri dah sikit, kedap. Moga-moga saya doa lah untuk sini saya lah tuan-tuan, ya? Sebab saya tak nak masalah akhirat nanti. Ya, saya yakin tuan-tuan pun faham. Cuma tuan-tuan buat-buat, tuan-tuan pandai-pandai nak bawa diri atas muka dunia, buat keputusan yang terbaik untuk selamatkan tuan-tuan dan anak tuan-tuan di akhirat. Itu je lah. Dengan dunia yang apa, yang ada daripada hari ini. Ya? Belajarlah setakat mana kita mampu. Berdoalah kepada Allah. Melayu merintihlah kepada Allah. Menangislah kepada Allah. Kerana dunia ni tuan-tuan bila-bila masa Allah akan hancurkan nama dia kiamat. Dan kita bila-bila masa juga akan bertemu dengan Allah. Ketika itu kita akan berbicara dengan Allah. Akan menyelesaikan hidup kita dengan Allah. Itulah di antaranya. Baik, nama yang ke-41-nya Al-Iman. Al-Quran ini namanya Al-Iman, iaitu sebuah kitab yang penuh dengan kepercayaan dan keyakinan. Mana dalilnya? Tuan-tuan boleh rujuk di sini, kena rujuk banyak tafsir. Sebab kadang-kadang tafsir iman itu dengan makna yang lain. Ada tafsir yang merujuk kepada maknanya Al-Quran. Macam Imam Badruddin mengatakan di situ maknanya Al-Quran. Ya, tanpa menafikan dengan makna iman, kerana Al-Quran itu sebuah kitab yang dipercayai, diyakini. Iman. Ya? Baik, Rabbana innana sami'na. Dalilnya adalah surah Ali Imran ayat 193. Rabbana, wahai Tuhan kami, innana sami'na, sesungguhnya kami telah mendengar munadian, ya, seorang penyeru, iaitu Rasul, yunadi lil iman, yang menyeru kita kepada iman. Iman itu kepada apa? Salah satunya kepada Al-Quran. Ya? An aminu bi rabbikum, agar kita beriman kepada Tuhan kamu. Fa'amanna, lalu kami beriman. Rabbana faghfir lana, wahai Tuhan kami, ampunkanlah ya dosa-dosa kami. Zunubana, itu yang kata salah satu istilah dosa, zunub. Ampunkanlah dosa-dosa kami. Wa kafir anna, dan engkau hapuskanlah wahai Allah, sayiatina, kesalahan-kesalahan kami. Itu antara istilah dosa. Wa tawaffana ma'al abrar, ya Allah, engkau matikanlah kami bersama orang yang berbakti, ya Allah, orang yang baik. Jadi Imam Badruddin mengatakan Al-Quran itu dinamakan Al-Iman, yang bermaksud suatu yang dipercayai, sebuah kitab yang diyakini. Apa makna iman? Iman ialah menenangkan jiwa. Jadi Quran ini sebuah kitab yang kalau kita baca, dia memberi ketenangan kepada jiwa. Tuan-tuan, kadang-kadang begini, ada orang tanya, ustaz, saya baca ni tak tenang-tenang juga. Baru baca sekali. Kan? Quran kan ubat. Ubat kan kena makan berapa biji? Dia pergi jumpa doktor, doktor bagi 5 jenis ubat. Makan 3 biji satu hari, seminggu. Baru ada kesan. Tiba-tiba dia tak tenang. Hati tak tenang tu sebab apa? Dah banyak tahu dah tak tenang. Bila mana kita kata baca Quran baru tenang, dia baca baru sekali, oh, ni tak tenang juga ustaz. Ha, kena baca banyak lah. Okey tuan-tuan ya. Dan kena baca pula ayat-ayat yang tertentu. Ya. Ayat tertentu. Ni baca ayat apa? Baca ayat kisah Nabi, kisah Qarun. Ha, nak tenang macam mana?
Dia tengok ayah dia juga yang membawa ketenangan. Alam nasyrah boleh membawa ketenangan. Sebab tu kena mengaji, dia kata. Tapi Quran itu seluruhnya kalau baca dia akan menenangkan kita. Kenapa? Kerana Quran itu zikir. Zikir itu akan memberi ketenangan kepada hati. Tuan-tuan yang masih ingat dia, Quran ini salah satu namanya zikir. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Inna sesungguhnya kami, kata Allah, kamilah yang menurunkan Al-Quran. Apa yang diturunkan Quran itu? Al-Zikr, zikir. Maka bila mana Quran itu adalah zikir, kita baca ayat lain lagi. Ala bizikrillah tatma'innul qulub. Ala ketahuilah bizikrillah, dengan hanya berzikir kepada Allah, tatma'innul qulub, boleh menenangkan hati. Ya, tapi nak tengoklah hati kita tu, tuan-tuan, rosak setakat mana. Adakah dia tak tenang ke dia dah mati? Kita kata hati itu tak tenang, rupanya hati dah mati. Kata hati dah mati, tuan-tuan sekalian, banyak ubat lagi yang nak kena hidupkan hati itu. Ataupun hati itu berkarat. Hati banyak, ada yang mati, ada yang berkarat, ada yang lemah, ada yang sakit. Wallahualam, tu antara kena tengok jugalah. Baik, maka dikatakan di sini ya, Quran itu iman. Iman itu dipercayai, diyakini, yang menenangkan jiwa dan membawa keimanan, keamanan dan keselamatan. Itu makna iman. Sebab tu orang beriman ini orang yang hidup dalam aman. Orang beriman orang yang membawa keselamatan. Jiran dia selamat. Itu Nabi kata tidak dikira, tidak sempurna iman kamu selagi mana jiran kamu tidak selamat daripada lidah kamu. Kenapa? Kerana orang beriman ini dia akan jaga keselamatan orang lain, termasuklah jaga tidak menyakiti jiwa orang lain. Baik, Al-Quran dan segala isi kandungannya adalah sesuatu yang paling dipercayai, diyakini, dan membaca atau beramal dengannya akan menjadikan hati merasai ketenangan. Mengikuti ajaran Al-Quran akan menjadi kehidupan berada dalam keselamatan dan keamanan. Baca Quran, hati kita tenang. Ikut ajaran Quran, hidup kita seluruhnya dalam keamanan dan keselamatan. Tuan jangan risau lah. Jangan risau kalau tuan tinggal barang mana-mana pun. Kalau masyarakat situ, masyarakat yang ikut ajaran Quran, dia takkan hilang. Maka tuan-tuan yang pergi ke Jepun, saya orang cerita juga, ya Ustaz, kita pergi ke Jepun, ya Allah, ke Jepun, padahal dia tak beramal dengan Quran pun. Tinggal telefon dekat mana? Dekat kursi-kursi kat taman-taman tu. Kemudian dia kata, saya pun pergilah ke taman. Ada seorang datang ambil telefon, tanya dia, ya, tinggal telefon ke apa? Bila tinggal telefon? Dia kata, semalam lah kita tinggal. Lepas tu datang pagi, pagi ni kenapa tak datang ambil semalam? Dia kata, tak apa, pagi ni pun masih ada. Eh, tak ada orang ambil ke? Dia kata, di sini tak ada orang ambil barang orang. Orang Jepun. Jepun dah datang tempat kita lah, cuma tak jadi Jepun ni. Begitulah tuan-tuan, ya? Itu kafir, ya? Orang lebih moral kan? Ada setengah-setengah negara dia tak kisah sangat undang-undang, tapi dia lebih kisah moral. Ada setengah negara, moral dia tak kisah sangat, tapi undang-undang dia takut. Macam contoh Indonesia, wallah alam lah tuan-tuan, kita pun tak tahu juga. Saya mengaji sana, doktor-doktor dia kata, pesyarah dia kata, kami di sini, orang lebih takut undang-undang. Moral, orang tak kisah. Undang-undang takut. Tapi mungkin di Jepun undang-undang dia tak kisah sangat, tapi moral, ya, yang lebih utama. Malaysia, undang-undang ke moral? Tak apa, biarkanlah tuan-tuan dia. Tuan-tuan senyum tu, faham lah tu. Okeylah, setakat tu dahulu lah, insyaAllah tuan-tuan dia. Kita akan sambung balik pada apa ni, yang ke-42. Sebab kalau saya baca 42, dia tak boleh berhenti 42. Dia kena berhenti 43. Ya, dia kena berhenti pada gaji. Jadi bila mana kita dah berhenti 41 ni, okeylah. Ada soalan ke tuan-tuan? Tapi tazkirah tak ada soalan lah. Kalau ada soalan. Cuma tuan-tuan dia, buku ni masih lagi, kalau tuan-tuan nak dapatkan, ada juga saya bawa hari ni. Bagi siapa yang, buku ni mudah, sekadar baca je lah tuan-tuan boleh faham. Cuma kita berdoa kepada Allah dengan sebab kita faham buku ni, ya, Quran, faham nama Quran. Quran itu cahaya, maka siapa baca Quran ada dalam cahaya. Quran itu rahmat, siapa baca Quran hidup dia dalam rahmat, keluarga dia dalam rahmat. Quran itu petunjuk, bila mana dia baca Quran, dia hidup dalam petunjuk. Apalagi Quran itu? Quran itu syifa, siapa baca Quran, Quran itu menjadi penawar dalam kehidupan dia. Itulah Al-Quran. Maka tanpa baca Quran, tidak ada nur dalam hidup kita. Siapa tak baca Quran, tidak ada rahmat dalam hidup dia.
Siapa tidak ada baca Quran, tidak ada keamanan dan keselamatan dalam diri dan kehidupan keluarga dia dan masyarakat dia. Tengok apa yang ada hari ini, tak tahu. Agak-agak selamat tak angin? Cuba tinggal motosikal ya. Setengah ustaz kata, setengah ustaz dah tuan-tuan. Motosikal sekarang ni jadi macam lembu dah. Leher rantai, kaki dia rantai tu. Semua rantai, tengok-tengok hilang juga. Tak apa tuan-tuan, kerana apa semua sekali? Kerana kita tidak kembali balik pada Quran. Jadi harap-harap Allah rezekikan keluarga kita, anak isteri kita hidup dengan Al-Quran. Terutama penting sangat bila mana kembali ke akhirat, Quran ini akan memberi syafaat kepada kita insyaAllah. Jadi siapa yang tuan-tuan nak baca buku dah, saya masih ada bawa di luar sana. Dan satu lagi buku terbaru saya tuan-tuan. Ya, kalau tuan-tuan nak guna dan menafaatkan ilmu dalam ni, tapi buku ni saya terjemah ya daripada guru kepada guru saya, iaitu Sayyid Habib Muhammad bin Alawi Al-Idrus. Allah yarham dah, masa saya di Yaman dulu beliau masih hidup lagi, tapi dah 90 tahun lebih lah ya tuan-tuan sekalian. Jadi dengan kisahnya beliau dah meninggal dunia, buku ni dia tulis dalam bahasa Arab, saya minta izin untuk terjemah dan edarnya, diberi keizinan. Asal tajuk buku bahasa Arabnya Kaifa Takunu Ghaniyan, bagaimana kamu nak jadi kaya. Tapi saya terjemah di sininya Kaifa Takunu Ghaniyan, bagaimana kamu nak jadi kaya dunia dan akhirat. Di dalam ni tuan-tuan dia ada 14 kunci rezeki. Rezeki jangan salah faham ni. Ni setengah orang rezeki tu duit. Rezeki ni bukan duit semata-mata. Ada orang kata ustaz terjemah buku kaya, dia tak kaya-kaya lagi. Dia rezeki ni banyak. Dalam ni ada 14 kunci rezeki. Kemudian dia ada 17 panduan kekayaan. Kemudian dia ada 35 perkara-perkara yang mewarisi kefakiran. Ini anak ayah kita dulu, dia tak bagi kita menyapu sampah tengah malam. Itu petua, ada juga ditulis di sini. Dia jangan pula cari dalil. Dia petua, ni tak ada dalil. Ni petua, ni mana dalil Quran? Dia ada benda yang ada dalil. Dia ada benda yang ada khasiat. Khasiat tak ada dalil. Contoh tongkat Ali, ada khasiat kan? Dia tak pernah minum. Tapi tongkat Ali ni ada khasiat. Jangan pula mana dalil dia. Memang khasiat tak ada dalil. Tapi fadilat, fadilat ada dalil. Jadi dia tu campur dalam ni. Ada benda yang namanya fadilat, kelebihan. Contoh solat duha. Solat duha ada dalil. Apa fadilat dia? Murah rezeki. Tapi kalau khasiat, dia tak ada dalil. Petua, dia tak ada dalil. Hasil daripada pengalaman. Ada kat luar tu tuan-tuan sekalian. Jadi kalau tuan-tuan beli, kalau beli. Jadi saya kena ijazahkan amalan yang ada dalam ni, yang saya terima daripada guru saya di segi kebenaran beramal. Ya, ajastukum bi ijazati muttasilin min syaikhi al-habib Muhammad Alawi al-Idrus muttasilin bi sayyidina Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ajastukum, kalau tuan-tuan beli, tuan-tuan kena sebut lepas pada ni lah qabil tu saya terima ijazah amalan ini, kemudian baca Fatihah sekali untuk dihadiahkan kepada pengarang kita. Wallahu a'lam. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله أدنى ما في العلم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه. الله دنا رمحه يا مولاه يا الله دنا مجله يا penuh dengan keberkatan ini يا الله. Kami berdoa, kami merayu, kami memohon kepadamu يا الله. Ampunkanlah semua dosa-dosa kami يا الله. Ampunkanlah dosa seluruh orang yang beriman dan muslim di atas muka bumi ini يا الله. Jauhkan kami pada hari ini, kami belajar tentang nama-nama Al-Quranmu, ya Allah. Ya Allah, dan kami engkau rezekikan kepada kami, ya Allah. Dan kepada anak cucu kami, ya Allah. Agar kami ada masa untuk membaca Al-Quranmu, ya Allah. Belajar memahami Al-Quranmu, ya Allah. Dan berilah kekuatan kepada kami untuk kami beramal dengan Al-Quranmu, ya Allah. Rabbana atina fi dunia hasanah, fi akhirati hasanah, wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammad, walhamdulillahi rabbil alamin.